pembantaian etnik Rohingya di Myanmar tidak pernah menyediakan pilihan lain kepada mereka selain melarikan diri jika ingin meneruskan kehidupan. Baru-baru ini, tim dia sempat singgah ke sekolah Pelangi Kasih yang menyediakan peluang pendidikan dan sokongan kepada kanak-kanak pelarian Rohingya. Pembersihan etnik Rohingya di Myanmar membuatkan penduduk di sana ditanam hidup-hidup, bayi dibunuh dan serangan seksual terhadap wanita Rohingya dilakukan secara terbuka. Aisyah terselamat dari malapetaka itu. Di sekolah inilah dia membesarkan mimpi-mimpinya. Ini cerita Aisyah. Ada bermacam lagi cerita yang mungkin tidak kita dengari. Macam Kak Ofa, Kak Ofa daripada sini je Kak Ofa tu. Macam Aisyah, mungkin Aisyah nak ceritakan Kak Ofa. Aisyah dari mana? Kampung mana? Asal mana? Saya datang dari Myanmar. Dan masa kita datang, kita naik bot. Lepas naik, kita, sebelum naik bot, kita jalan kaki selama 5 hari macam tu dekat hutan. Lepas tu kita sampai ke Bangladesh. Lepas tu kita naik bot selama 16 hari. 16 hari atas bot. Dalam bot tu dia orang bagi makanan jugalah. Tapi kalau lelaki dia orang tak bagi sangat. Kalau perempuan seorang satu cawan air dan nasi. So selepas tu kami sampai ke Thailand dan selama 1 bulan dan ayah saya menghantar duit dan kami pula sampai di Malaysia. Okey, Aisyah waktu jalan kaki semua daripada Myanmar tu, Aisyah dengan siapa? Dengan mak, kakak dan adik. Oh, 3 orang. Okey. Dalam perjalanan tu, 1 hari tersebut tu berapa kali makan? Pagi sekali dan petang sekali. Okey, dalam 16 hari tu macam mana keadaan bot tu? Ramai orang ke? Ramai. Sebanyak 600 orang macam tu. Satu bot? Tapi bot tu besar. Macam sampai tiga. Bot tu waktu dia dekat atas laut tu, ada hujan ke? Bila hujan dia ada penutup dia. Ada tak orang jatuh ke? Tak ada. Selamat semua atas bot tu. Waktu dalam hutan tu ada ketua lah yang tunjuk jalan. Ada ketua. Adik dengan mak okey? Tak penat jalan? Dia orang jalan sikit so rehat, jalan lagi rehat macam tu. 5 hari. So bila dekat Malaysia, duduk mana waktu tu? Sampai je Malaysia, Aisyah duduk mana? Duduk dengan nenek. Nenek ada kat sini? Macam mana Aisyah boleh belajar dekat sini? Dulu saya belajar ke sekolah lain. Habis tu sekolah ni dekat dengan rumah saya. Sebab tu mak saya suruh belajar ke sini. Aisyah suruh cakap dia apa? Sainti? Immigration officer. Oh, kenapa? Tahu ayah saya suruh. Ayah saya suruh? Ayah Aisyah dekat Australia lagi sekarang? Ayah Aisyah tak datang Malaysia? Pernah datang. Kiranya Aisyah jumpa ayah Aisyah, jarang lah. Tak selalu. Tak, 1 tahun sekali. Rindulah kadang-kadang. Pertemuan kami dan Aisyah memberikan satu makna besar kepada kami. Kehidupan yang kita miliki hari ini mungkin adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Kita yang selalu terlupa untuk bersyukur dan menghargai apa yang ada di genggaman kita.